Dan berjumpa ya bersama kita bertiga okay. ya mm -hmm. yeah. bersama gue Windy bersama gue Andre dan gue Nesha. dan selama satu jam ke depan kita bertiga akan menemani kalian semua tentunya dalam perbincangan-perbincangan yang menginspirasi memotivasi mm -hmm. dan kali ini mm, menginspirasi ya pokoknya ini berguna banget deh mm -hmm. buat iya berguna nggak sih buat gue sekarang gue lagi nyari nih untuk tempat-tempat yang kayaknya untuk oh, oh, romantis romantis gitu ya. kan lo sendiri kan gimana tuh Gak apa-apa Gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. ada yang salah. Oh, sendiri. Eh, tapi uh, ah, gue... gue berdua. Hmm. Sama, sama, kucing gua namanya Cilo. Oh, ya oh, iya sengaja ada nemenin ya. Oke, iya, okay, iya. Benar -benar bisa jadi. Kalau lu sendiri gimana Valentine? Uh, untuk masih alhamdulillah masih punya pacar. Oh, masih punya iya. pacar. Nih, oh, iya. gua punya dua-duanya mau nyerah gue. Gua iya. punya referensi buat nyari tempat. Ka kalian berdua nih nyari-nyari tempat. Nyari pacar. Ah, bukan ah, nyari pacar oh, nyari, kan. nyari jodoh tuh oh, agak susah jenis. ya. Itu hubungannya sama Tuhan juga tuh. Oh, oh. <laughs> Kalau misalnya ini buat kalian cari tempat yang misalnya kalian berdua nih nongkrong-nongkrong kurang cantik kan kalian eh, cantik, cantik. Oh, can Ce Ce cantik, ada e I oh, cantik, Aras ada ada muncrat muncrat ya yeah, kalau kau <tuk> tahu ini terus e <tuk> ini nongkrong nongkrong mewah mewah Me pakai double double V, double V atau kalian pengen makan makan sekedar uh, apa uh, nyemil kayak gitu ini ada referensinya sama yang nyari yang deket deket kayak gitu tapi kayak gue gak tahu gitu loh kayak yang tuh nyari di banget sih sekarang tuh ada yang namanya open rice itu, Itu apa sih? Udah daripada penasaran nih. gue yeah. Gua lihat dulu satu fitur oh, salah satu fitur. Bantu gue. Bantu gue juga. Bantu banget, bantu. Bantu. Bantu bantu banget, banget bangetnya pakai <laughs> <G>. Bantu <laughs> banget ya kita lihat dulu ini dia. itu open snap. Hmm. Open snap. Jadi ada open snap sama open rise. Eh, enggak, ya. open rise itu adalah adalah ini nih kepalanya nih. Nah, oh. salah satu uh, yang dia berkeluarkan nih salah fitur eh, badannya, badannya bagian, badannya, bagian dari pahna. tubuhnya. <laughs> uh, bagian dari lainnya anggota tubuh lainnya itu ada open snap. Oh. Udah daripada gue salah jawab juga ya. Kalau iya, oh, iya. salah jawab gue ini diomelin. <laughs> beru, oke, kan? ya, langsung aja kita udah kedatangan yang berhak dan berwenang beru, untuk menjawab beru, ke berwenang. tanda tanyaan kita ya. Beru. Ada mas Marcos di sini Halo, Halo mas. Halo Selamat sore. Oh, selamat sore, oke. apa kabar? Baik, terima kasih. <laughs> oke, mas Marcos sendiri as apa nih di Open hmm. Rise? Eh, uh, saya digital marketing manager di okay. Openrise. Oh, iya, mm. yeah. okay. digital marketing manager. Digital yeah. Manager, yeah. saya boleh sedikit aja. Cerita uh, boleh itu perlu perkenalkan uh, diri kepada uh, pemirsa, pemirsa. pemirsa. Mungkin oke, okay, eh, uh, perkenalkan nama saya Federal Marcos. Eh, hmm. uh, saya adalah digital marketing manager di PT Open Rice Indonesia. Mm -hmm. Saya juga alumni Binus loh. Jadi, Wah. angkatan 2000 tapi belum ada Binus TV waktu itu. Oh, iya. Oh, iya. Ya. Betul. udah hampir setahun sih di Open Rice gitu. Jadi, hmm. ikut mengembangkan di Indonesia. Oke. Okay. Okay. Binusian juga ternyata. Hmm, iya, mantan loh. Binusian ya. Eh, tadi ngomong Open Rice di Indonesia. Emang Open sendiri memang Bukan hanya open ada di Indonesia, di Indonesia kah? Jadi, Open Rise ini as asalnya dari Hong Hongkong. Mm -hmm. mm -hmm. Jadi waktu itu tahun 99 ada blogger, dia bikin blog dan sampai tahun 2007 itu berkembang. Dan dari situ ya Open Rise melihat uh, potensi kemudian diakuisisi tahun 2007 gitu. Mm -hmm. Kemudian uh, 2010 itu ya diekspansi ke beberapa negara di Asia Tenggara, di Southeast Asia. Oh, okay. dan salah satunya Indonesia, ya? Indonesia. betul betul oke okay. hmm. terus untuk masuknya ke Indonesia itu uh, pas kapan dan tahun kad udah masuk ke Indonesia Jadi uh, kalau untuk di Indonesia sendiri mulai tahun 2010 ya 2010, 2010. Jadi, setelah diakuisisi langsung, langsung ya Indonesia menjadi salah satu negara uh, uh, jadi kalau diakuisisinya itu kan 2007 hmm. kemudian 2010 baru ekspansi oh, okay. ke ya ke, in ke Indonesia ke Malaysia ke Singapura kemudian uh, Tahun 2015 kita luncurin yang namanya Open Snap. Jadi itu salah satu produk kita juga. Uh, kalau di Open Rice itu kita ada review, mm. reviewnya istilahnya komprehensif ya. Foto. Nah kalau di Open Snap uh, yang su suka hobi foto-foto makanan sebelum makan. Mm. nah Kayak yang lebih lama hmm. uh, fotonya daripada makannya Mom itu ya. ya. <laughs> jadi ya orang lebih simpel, ratingnya juga udah diarahin ada bintang kemudian dia bisa nge tag temennya terus hmm. ada uh, ada hashtagnya juga gitu. Hmm. Oh, Oke. Okay. Dan latar nah, latar belakangnya yang boleh cerita nggak sih mas latar belakang? Mm -hmm. Mungkin emang ada ceritanya. Yeah. Oh jadi gini uh, ya awalnya kan yang saya ceritain tadi uh, si uh, blogger itu namanya Raymond Chung ya Raymond hmm. Chung itu dari Eh, tahun 1999 dia udah ngeblok selama 8 tahun dan kemudian eh, JDB Holdings yang apa yang eh, perusahaan yang melihat potensi dari eh, blok ini kemudian mengakuisisi eh, bloknya dan kemudian dikembangkan setelah itu dari berawal dari website kita juga ngembangin mobile application-nya, jadi hmm. untuk sekarang sih ada yang di Android dan uh, iOS. Ya, Auto open snap juga gitu, iya di Android dan iOS. Oke, tapi sebelum jauh-jauh nih, kita <susur> ke open dress-nya lagi. Pasti mau nanya? Apa iya, artinya? enggak bukan? Apa? <susur> 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 iya, apa artinya? Kenapa? Kenapa namanya open dress? Mungkin Mas tahu kenapa. Eh, namanya itu open rice. Ya, jadi kalau di Hong Kong, jadi kan aslinya dari Hong Kong ya, ya betul. open rice. Jadi uh, awalnya itu namanya Kaifan. Kaifan. Nah, oke. Okay. bahasa Mandarin yang mm -hmm. kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu artinya mari makan. Iya. Mm. Nah, tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, itu jadinya open rice gitu, open rice. Oh, nah, oke, okay. makanya kita menggunakan uh, nama open rice. Oh, okay. Dan juga mungkin di di Asia Tenggara rice itu um, Makanya, makanan utama kayak ya. Utama ya hampir ya. Iya, hampir, iya. Ya. beda sama um, di Eropa mungkin. Mm. Tanpa, open uh, bread mungkin ya mereka <laughs> ya. Open potato. Nah terus kalau untuk uh, ini kan uh, berbasis aplikasi kalau kalau menurut sendiri nih kalau masuk ke Indonesia susah nggak sih atau, ya, kan atau digital marketingnya atau berkembangnya marketingnya nih? Uh, susah nggak masuknya? Uh, jadi kalau Open Rice itu kan sebenarnya ada dua audiens ya. Pertama yang uh, pembacanya, istilahnya mm -hmm. yang apa? Yang mereview, di review-reviewnya gitu, ya. ya. Kemudian yang kedua adalah restoran sebenarnya restoran. Okay. Nah kalau untuk dari sisi user yang apa pembacanya sendiri sih kita nggak ada kendala sebenarnya mm -hmm. karena ya kita bisa. Sampai sekarang kita udah punya ratusan ribu review wow. dan satu orang juga bisa kontribut sampai seribuan gitu loh. Wow. Iya, sampai seribuan review satu Kalian orang. demen nulis ya, demen nulis. Betul. Ya. Dan dia demen makan juga, hobi makan. Iya, <laughs> pak. Kalau nggak hobi, nggak mungkin. Iya, benar Cuman untuk dari apa ya, dari restoran sendiri uh, masih butuh edukasi mungkin ya. Jadi, bagaimana digital itu bisa membantu uh, mereka uh, mem mempromosikan dan juga mempublikasikan tentang bisnis restorannya kurang lebih kayak gitu. Oh, hmm. Oke okay. semakin hangat dan yeah. semakin dalam nih. Jadi <laughs> kita ceritanya so intelek nih, yeah. <laughs> <Tapi> <laughs> jangan kita nggak ngerti. Yeah. Iya <laughs> tapi ngerti, kok, ngerti 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 untungnya Windy agak ngerti ya kali yeah, ini. Oke okay, pemirsa lalu. Habis ini kita akan lanjutkan pembicaraan kita yang semakin hangat dengan Betul. Open Rice. Betul. Tapi pemirsa saat lagi ya tetap di Butan! <laughs> Halo pemirsa, Masa. kembali berjumpa bersama kita bertiga di Terang. Bu dan kita masih ditemenin sama Mas Marcos, Marcos. dari Open Rice Indonesia. Oke, okay, langsung Kalanya aja. Di. Serem ya, Mas Marcos kayak <laughs> di film-film terus kayak. Ah, iya, kalau nama komplitnya coba Mas, nama komplitnya lebih, lebih serem lagi. Tadi kan udah Marcos, kayak Panglima, Panglima. Kalau kayak apa? Kalau di ini kayak yang itu yang yang bergerombol-gerombol. Oke, jadi mas kamu ah, jadi <laughs> <laughs> ya, oh, maaf, ya, berkoloni ya. gitu ya. Ya udah, ini, nanti dari pikir dulu nanti, ya. Pikir ya, pikir ya. ya. Tadi Lalu. kasih tahu ya, mas. Oke, okay. <laughs> untuk Open race sendiri nih kan tadi uh, akhirnya masuk ke Indonesia dan awalnya dari website dulu, abis itu baru di develop ke aplikasi. Iya, betul. Nah, pas awal uh, uh, masuk ke Indonesia, gimana sih cara uh, memasarkan bisnis ini dan siapa emang sebenarnya target marketnya? Oke, okay, jadi kalau misalnya audiens kita sendiri tuh uh, ada tiga ya. Pertama uh, dari sisi pembaca, mm. itu ada yang pertama itu mereka suka uh, food enthusiast kita sebutnya. Yeah. Food enthusiast. Yeah. Jadi mereka memang suka apa, kuliner, wisata kuliner, kemudian uh, menulis review. Kemudian yang kedua itu ada orang yang kayak cuman sekedar iseng-iseng gue -iseng, mau makan di mana ya hari ini. Ya. Masa makannya di Ini, ini dia nih Kevin di tadi nyari padang -nyari tiap restoran. hari gitu ya. kan bosan nah, gitu. Makanan Padang terus tiap hari. <laughs> terus Padang yang deket Mandala. Gitu. <laughs> nah aku loh. Nah, ketiga ada apa namanya? Ya restoran gitu. Jadi ada restoran. Nah, itu target audiens kita sih tiga yang ketiga itu. gitu. Oke, okay, dan gimana cara awal masuk ke oh ini nih biar mereka gunain Open rise, atau mereka kalau misalnya mau cari referensi Open Rice aja itu gimana awal? Uh, jadi awalnya sih kita waktu itu uh, promosinya emang di offline ya waktu itu mm -hmm. kalau pernah lihat sih ada apa? Uh, stiker-stiker open rice. Oke, okay. pernah oh, lihat nggak? Iya, iya. Pernah lihat, pernah lihat. Nah terus ya kita gunakan digital marketing sih, digital marketing kita sesuaikan dengan target audience kita gitu. Dan satu lagi mungkin ada komunitas sih, komunitas ini yang memang. Uh, menurut kita memang aset kita, jadi memang selalu kita uh, jaga relasi dengan mereka. Si open riser kah? Betul, open riser. Ih, mm. eh, gila, pinter banget kan kita kan? Enggak, sebenarnya tadi ada Nah, tadi... Ya berebutan kan. Nah. nah, mas. Ah, udah, udah, udah. Ini dulu, ini dulu. Kan tadi udah ditanya lu sama Andre. Oh, ditanya sama Andre tentang kayak gimana masuknya. Nah, ada hambatannya enggak? Mungkin ya hambatannya Uh, bagaimana cara meyakinkan? Pertama sih hambatannya mungkin ada di restoran sih ya. Jadi hmm. bagaimana cara meyakinkan mereka untuk uh, open rice ini bisa membawa manfaat buat mereka manfaat ya. lah ya. Nah untuk apa? Untuk data-data sendiri sih kita punya tim. Jadi kita ada namanya surveyor hmm. yang jalan di Jakarta dan di, juga di luar Jakarta yang bergerak mengumpulkan data-data restoran data-data restoran satu lagi sih hambatannya adalah kadang-kadang ada restoran nih kita udah data udah ada di apa database kita cuman ternyata tutup gitu nah hmm? itu kita kesulitan sih sebenarnya jadi gimana supaya mengupdate kalau udah ada yang rest paling dari kalau sekarang sih, dari kita-kita aja, ya, eh, itu kemarin yang di Senayan udah tutup tuh, kayaknya gitu. Jadi, oh, like, oh, jangan oh. gitu. Oh, okay. <laughs> nah, tuh, terus selama open rice ini berjalan, tuh, ada hal yang paling rumitnya, nggak sih, Mas? Uh -uh. Uh, untuk yang rumit, uh -uh. Uh, paling untuk menjaga gimana orang bisa terus uh, memberikan kontribusi, ya. Uh -uh. Uh, jadi, di apa untuk mereview, mengulas? restoran-restoran, kemudian juga ma restor reviewnya juga istilahnya mengjujur gitu loh karena mm. kalau memang kadang-kadang review itu memang pengaruh banget sih. Jadi misalnya kalau ada bad review, yeah, nah iya. itu bisa memberikan efek yang emang cukup uh, merugikan. Iya mm. mungkin membokok. bisa merugikan atau baik kalau memang uh, reviewnya uh, bagus iya. gitu. Uh. Jadi kita juga menjaga netralitas kita, sih. Gitu, mm. nggak condong ke yang bagus mulu, yeah. ya. Yang yang terlalu negatif mm. gitu, Betul. ya. Nah, untuk uh, ini kan bisa menulis atau bisa mereview suatu mm. restoran di situ. <coughs> Ada, Ada apa ya, kayak gatekeepernya atau kayak di filter? Apakah ada atau itu bisa di-post terus? Gitu? Oh, jadi kalau misalnya review itu memang ada, kita punya yang ini yang apa approve. Oh ya jadi nggak semua review itu ini harus tadi. langsung auto auto apa publish gitu publish. ya jadi hmm. ada yang approve jadi dia tiap pagi harus lihat dulu nih review ini. Oh, eh, bagus ya, ya reviewnya. Ya sebenarnya cukup netral lah gitu ya hmm. jadi nggak harus yang bagus-bagus juga. Cuman ya itu cukup uh, kalau sekarang sih mungkin udah cukup uh, apa ya cukup ramai sih jadi setiap hari itu ada ratusan mungkin bahkan ribuan review yang harus hmm. di Ini liatin Oh iya. Oh iya. Oh iya. tapi sebenarnya saya mau tambahin ya jadi di open rice itu ada leveling namanya jadi okay. kalau orang makin sering nge-review dan naik level level dan open gitu betul, ya ibaratnya ya betul jadi pada satu titik ada di level tertentu nanti dia bisa nge-review langsung auto auto publish sih oh gitu. oke okay. mungkin yang bagi pemula awal-awal ya gitu oh. supaya jangan asal review doang betul. ya oke 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 Abis ini kita mau lihat-lihat dulu nih foto-foto tentang Open Rice. Memang kita ada. Adalah jelas kita coba lihat yang ini. banget. <laughs> banget. Adalah. Nah, nah ini dia. Ini, ini websitenya betul. Halaman utama. Ya, ya ini halaman oh. utama kalau misalnya kita pertama kali buka Open Rice. Ini. Nah kita akan uh, disuruh memilih kita ada di negara mana lokasinya hmm. gitu. Hmm. Oke okay, dan sekarang kita ini, di Indonesia ini, ya. ini hmm. nih ada Jakarta. Indonesia tuh ada Jakarta, Bandung, Bandung Surabaya. Bali. Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan Dan itu langsung kepilih ada ada dua ini ya, dua option ya, langsung mau pilih makanan atau pilih lokasi, betul? Betul. Jadi hmm. ya di sini kita bisa menentukan berdasarkan apa? Lokasi. Eh, makanan yang kita suka atau kita mau pilih berdasarkan lokasi. Misalnya kita mau ke Bali nih. Kita hmm. lagi ada di Jakarta, kita pengen tahu di Bali ada tempat hmm. makan yang asik apa sih gitu. Kita, kita bisa pilih Bali gitu. Hmm. Hmm. Oke, okay, next. Nah ini nah, adalah aplikasinya. Aplikasi. Ya, ini mobile application-nya, hmm. kalau ini adalah tampilan yang di Android ya. Jadi hmm. kalau di sebelah kiri itu tampilan di kalau search, terus Google Play. Iya, di, hmm. Hmm. Terus nah untuk yang kanan, untuk yang kanan ini adalah ee, main screen-nya. Ketika kita buka, hmm. kita akan ditampilkan dengan layar seperti ini. Di mana ada beberapa menu yang bisa kita pilih. Itu di bagian bawah. Ada apa tuh? Ada pencarian, yang kemudian, terdekat, ya ada baik, yang eh. nearby, kemudian ada uh, restoran yang kita udah uh, tandain. Hmm. Okay. Untuk yang di atas itu sendiri ada tiga gambar itu adalah restoran-restoran uh, pilihan editor. Jadi kita juga selalu merekomendasikan Oh editor oh. choice gitu ya. Hmm. Oke. Okay. jadi langsung bisa klik, langsung bisa lihat. Oh apa aja sih makanannya kayak gitu? Iya. Yeah. Hmm. Oke. Okay. Nah ini adalah. Nah ini adalah Nah ini adalah restoran-restoran yang sebelah kiri itu yang terdekat, yang terdekat. dengan kita gitu. Oh. Jadi ini kalau di sebelah kiri itu tampilannya berdasarkan daftar. Hmm. Hmm, ketawa nih orangnya yang pas lagi buka nih di daerah Rawamangun. <laughs> <laughs> Rawamangun, Ngarai. Ya. ya nah sedangkan untuk ke sebelah kanan itu hmm. kita lihat di peta gitu hmm. jadi kita bisa lihat oh ini lokasinya di sebelah oh. mana kita oh, gitu jadi kayak udah di marking gitu ya oh kalau misalnya daerah sini ada restoran ini nih Iya, nah, gitu. betul oh, okay. oh, berarti ini bisa langsung ke daerah kita ke restoran dong bisa Melalui map. Iya. Wow. Wow. Yeah. wow awesome awesome oke okay. next ada lagi Nah, nah ini nah ini sa adalah salah, saya satu, sudah pilih. Ya, nah, salah sudah satu pilih ya salah satu contoh hal uh, tampilan uh, restoran ya jadi kalau hmm. untuk restoran itu ada informasi alamat nomor telepon iya Kemudian Betul. ada review-review hmm. dari user hmm. dan yang ketiga itu ada foto sih, mungkin nanti uh, di, bisa dilihat sendiri sama hmm. ya, audience hmm. kan. Oke, okay. 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 jadi itu foto dan reviewnya dari open riser semua? Iya, nah. yeah, dari Foto makanan, tempat-tempatnya gitu Betul. juga Betul. Ya. Oke, okay, hmm. next. Nah, yang paling terpenting kan kita suka ini, suka ada menu-menunya. Nah, mm -hmm. suka ada menu nggak sih? Ada, kita juga ada menu menunya juga. Nah, jadi mm. uh, di foto-foto itu juga ada bagian menunya di situ. Oh, oh gitu. jadi kita tahu tuh. Iya, lebih mudah ya. Ada apa-apanya. Iya, betul. Eh, ini nah, nih. Ini nih. Ini open ini? Snap. Oh, nah, ya, yeah. boleh jelasin sedikit, Mas. Mm -hmm. Ini siapa dan Open Snap itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi kalau uh, Open Snap itu adalah salah satu produk kita juga. Mm -hmm. uh, kalau di Open Rice kita fokusnya ke review yang komprehensif ya. Mm. Kalau di Open Snap kita lebih uh, casual, artinya cukup foto, kemudian uh, kita upload, kita mau tag teman kita. Terus kalau untuk ratingnya sendiri kita berdasarkan bintang gitu. Oke, okay. hmm. jadi nah, kalau misalnya yang Open Rise itu lebih teks ya, lebih tekstual gitu. kan? Yeah. misalnya lebih di foto. Yeah, iya gitu. betul. Nah, mm. uh, ini adalah beberapa anggota komunitas kita yang selalu uh, aktif mem membagikan foto-foto dan juga uh, rating, mereka juga aktif di Open Rise sih gitu. Jadi uh, kita kan selalu mengadakan gathering dan Ya ini adalah mem beberapa member Open Snap dan Open Rice yang selalu uh, setia aktif, ya hmm. betul. Itu dikasih kamera untuk foto-foto makanan lagi, yang tadi sama handphone untuk nge-review lagi. Iya ya. betul. <laughs> <laughs> ah ini salah satu foto. Ya. Oh bukan cuman uh, casual dining doang, tapi yang tradisional, tradisional juga boleh. Juga ada. Boleh, dessert, ada. Jadi juga ada. untuk di open, open Rice dan Open Snap ya. Jadi uh, selain horeka kita sebutnya horeka, hotel, restoran dan kafe Cafe. ya hmm. ada juga misalnya yang uh, food apa grupan uh, takwatima juga uh, ya? sekarang tuh lagi tren yang jualannya di Instagram jadi dia okay. dari bazar mm -hmm. ke bazar mm -hmm. nah itu juga kita masukin sih ke dalam okay. daftar oh, kita oh mm. oh jadi mm -hmm. bukan cuman mereka nggak punya ya nggak mm punya -hmm. tempat permanen oh. kan pun mm -hmm. dari bazar ke bazar promosinya di Instagram gitu mm -hmm. kita juga masukin sih gitu. oh, oke okay. mm -hmm. nah mungkin it, ya mungkin ini, ya, daya, dah. Dah. Kan ini udah uh, apa ya kayak internet juga apa kayak menggunakan teknologi berbasis ya, teknologi. 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 Mm -hmm. Nah berarti nggak terlalu banyak membutuhkan uh, Sdm Sdm untuk kinerjanya. Yeah. Ada, ada berapa banyak tuh? Mm -hmm. Oh jadi untuk uh, di Indonesia sendiri mm -hmm. uh, kita ada tim sales, mm -hmm. kemudian ada tim marketing. Mm -hmm. Jadi kalau tim sales itu ya ber, buat nyari duit lah ya. Hmm. ya. Nah tim marketing <laughs> itu, ya. <laughs> <laughs> tim marketing itu buat ya gimana supaya uh, semakin banyak yang pemak yang pema yang, makai. Hmm. yang ketiga hmm. itu operation. Hmm. Nah ada tiga tim utama sih. Nah un untuk selebihnya itu uh, memang dari Hong Kong. Jadi untuk produk development, kemudian untuk uh, development ada apanya gitu uh, ya. Iya, Untuk server segala macam itu memang langsung dari Hong Kong gitu. Hmm. Oh, Oke. Okay. Okay kira-kira ada berapa banyak tuh timnya masanya. kurang lebih ya, iya, oh kurang kalau di Indonesia sih kita kurang lebih 30 orang ya berarti mm. 30 mm. oke okay. yeah. di tiga divisi itu ya iya yeah, betul mm. okay. nah tadi mau melanjutkan nih berarti yeah. <laughs> dari yang uh, bukan cuman yang permanen dan juga yang pindah-pindah itu semua di-review nah itu mungkin salah satu kelebihan dari open race betul mm. jadi okay. ya kalau misalnya ada beberapa situs yang sejenis dengan kita mereka ya harus ada lokasinya mm -hmm kalau kita sekarang ya kita juga melihat tren gitu ya. Jadi sekarang ini kan ada bazar-bazar juga uh, menjamur amat, banget ya. Iya hmm. dan juga uh, internet mempermudah orang-orang untuk usaha kuliner. Jadi kayak banget. Kayak misalnya pesan kue juga Ia, kan iya, bisa nggak iya. hmm. harus punya toko hmm. gitu. Hmm. Jadi dia cuma menggunakan uh, sosial media hmm. Betul. Instagram hmm. atau uh, atau Facebook hmm. dan kalau misalnya ada event ya bazar dia ikut bazar. Nah, itu kita dikasih tahu ya di open rice-nya Kayak misalnya nih, tanggal sekian. Tanggal sekian, ada uh. bazar di sini-sini gitu. Oh iya, kadang-kadang kita juga ada hmm. kerjasama juga sih, dengan hmm. beberapa bazar gitu hmm. kan. Nah, terus uh, yang kedua itu adalah komunitas sih. Jadi, kita sangat bergantung kom sama komunitas. Makanya, kita selalu menjaga uh, hubungan oh, dengan ya. para open risers dan open snappers juga gitu. Oh, hmm. Itu tuh kelebihan hmm. dari open, open risers rise. dimana yang lain. Betul. Ini kayak eh uh, bisa membantu kita banget nih ya hmm. untuk apalagi kalau misalnya nggak tahu jalan, misalnya baru baru datang ke ke Jakarta, Jakarta gitu. Misalkan, iya. Terus bingung kan pasti ya, atau enggak uh, dari orang Jakarta mau ke Bandung, makan di mana sih? Iya, bingung yang ba gitu, yang gitu. enak makanannya tuh apa sih Nggak perlu susah lagi. Betul, jadi kita tahu. Tahu tahu pakai H ya tahu. <laughs> tahu. Nah, untuk uh, kantornya sendiri deh di mana sih? Oh, kita kantornya di Sleepy deket sini sih, jadi oh, deket. di Wisma 77. Oh Wisma 77, hmm. yeah, oke okay. itu betul. gudangnya para kantor-kantor. Kantornya di Indonesia cuma di situ ya. Atau? Betul, jadi hmm. cuma di Wisma 77. Langsung head office-nya berarti di sana. Uh, iya, bisa dibilang begitu ya. Hmm. Oke, okay. nah untuk si Open riser nya nih, kan uh, udah ada Open Snap sama Open Raiser. Yeah. Hmm. Nah kalau misalnya Open Snap yang tadi di video kita lihat tuh ada hashtag Traktir, traktir gue. gue. Ya. Nah, boleh jelasin gak itu traktir gue itu sebenarnya apa sih? Bisa gak traktir gue? Ya, bisa, bisa. <laughs> kita kawan traktir kita. kita, enggak, ini, bisa kita. Ya, jadi itu kayak ide kita sih, ide kita supaya apa? buat seru-seruan gitu ya. Jadi kita bikin uh, semacam aktivitas di sosial media sih. Ayo siapa yang misalnya ada satu restoran yang ini kayaknya keren nih, orang hmm. pada ke situ tapi uh, gue kayaknya nggak bisa, bisa nih. Gitu. Gue biasa mahasiswa. <guruh> yeah. Iya, ah, nah, karena mahasiswa Apalagi gitu. oh. ya? uh, uh, kalau ngekos, uh, nggak bisa. Nah, Ngejangan curhat, jangan curhat. <gurrisải>. <gur> nah, makanya kita uh, kita bikin seru-seruan di hmm. waktu itu sih di Twitter dan Facebook ya. Hmm. Nah, pokoknya mention aja restorannya terus mention kita, jangan lupa hmm. pakai hashtag tadi. Open Snap Traktir gue. Hmm. Nah, nanti kalau misalnya beruntung, ya kita ajak ke sana. Tapi ya, kita videoin juga, gitu loh, nah. seperti dokumentasi oh. berjudul ya, "Apa Di videoin. Jadi, <laughs> kita ya, juga apa apa Di video Jadi di video ini, juga semua kan, di ini, di yang penting di makan di video itu udah termasuk bagian di video ini, 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 di Justru yang belum open. kenal dengan Open maupun Open. Oke, oke, habis ini kita mau lihat aplikasinya nih. Betul, kita mau kulik aplikasinya nih. ada apa aja ya? Nih. Tapi strategi pemirsa tetap di reh kritis banget. Iya. apa di ini nih di uh, <laughs> uang potong. <laughs> iya. sekarang zaman. oh, iya. oh eh. iya. halo pemirsa ya maaf ya eh. nah, kita lagi sibuk kan abis kita udah buka aplikasinya hmm. noh jadi tahu makanan hmm. yang deket sini apa? iya ya. bersama gua Andre ya. iya dan Windy dan Ganesha. jadi kita mau bahas <laughs> aplikasi yang ada di uh, di ini kita bukan di Android ya. Jadi ya, aplikasi OpenRice. Begini, open Rice. Kita bakal tanya-tanya sama pakarnya nih ya. <tik> sang maestro. <tik> mas, aduh, gua belum kepikiran namanya apa ya? Mas apa? apa? Oh, yang Federal tadi. <tik> iya, ada apa ya? Yaudah mas, yaudah yaudah jalan, 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 ya udah <tik> <sedih. Okay>. Mas, biar jalan Iya. Kasihan sedih. Oke, Mas Markus, langsung aja nih dikasih tahu ini adalah aplikasi betul. yang di Android ya. Betul. Mungkin fiturnya apa aja dari? ada ada yang search, search? ini nih. Ya, jadi search ada, yang basic lah ya. ya? Uh, mm -hmm. Jadi untuk dari atas itu kan ada foto-foto makanan dan juga uh, pilihan editor mm -hmm. dan juga ada promosi yang oh, yang, yang promo ini, promo. ini ya, Yang ada di Open itu? Rise gitu. Jadi seperti ini kita lagi ada promo kalau mm -hmm. misalnya nge-review langsung dapat tiket nonton gratis Marvel oh, nah, Disney iya. gitu. Dan nah, kalau yang bawah, nah ini kalau yang di bawah itu ada untuk pencarian, search basic ya, basic search. Ya, ya. kalau untuk pencarian kita bisa berdasarkan makanan, hmm. terus nama restoran Area. atau nama daerah gitu. Yeah. Jadi yeah. bisa macam-macam sih pencariannya. Oke, okay, kalau yang di sampingnya, Windy. Ya, kalau hmm. yang ini yang di dekat kita gitu ya. Jadi kalau misalnya mau mau pergi jauh-jauh mm -hmm. mau deket-deket aja lah makannya. nyari makan yang, vegetarian Iya, oh, nah, langsung okay. akan otomatis. muncul Sama ada ada yang rating. Oh, nah, di, itu portangnya. Eh, berdasarkan apa kita melihat apakah jarak atau kita yang ya udah nggak apa-apa hmm. agak jauh dikit tapi yang paling laris gitu Kayak gitu. Oke. Oke, selanjutnya ada apa ini? Ada Open snap. snap? Nah ini Open Snap. Open snap. Nah ya ini Open Snap ini sebenarnya uh, salah satu produk kita juga. Jadi mm. uh, cuman untuk mendapatkan uh, experience yang lebih kayak ada aplikasinya sendiri sih. Jadi harus Namanya di download open. lagi ya. Open, open snap. snap. itu yang tadi yang basic uh, basisnya foto ya. Iya yeah, betul. Nah terus habis ini ada kalau di eh, mana tadi? Ya ini nih Open Snap ini. Mm -hmm. Ini kayak ada review reviewannya juga ya? Iya, jadi itu sebenarnya ke review-review dan foto yang di-upload dari OpenSnap. Oh, jadi okay. kita bisa tampil di OpenRise. Oh, oke. Okay. Gitu. Terus setelah itu ada review. Nah, tenang ya, Pemirsa. Ntar ada yang menarik banget. Oh, betul. Nah, ini adalah review-review yang terakhir ditulis oleh user-user uh, kita gitu ya, jadi... Gitu nih, Pemirsa. ada. Ya. Uh, uh enak banget. Noodle. Iya kayaknya ini bikin lapar ya. Mm -hmm. Oke mungkin bisa lanjut aja. Dipercepat ya. tolong makanannya. Mm -hmm. <laughs> Oke. Okay. Terus dan sampingnya Terus, samping ada, lagi ada artikel. Nah ini artikel. Okay. Artikel ini tulisan yang dari tim editor kita. Jadi hmm. kita selalu oh, review ke, dari editorial. Uh, lebih ke apa ya? Kayak trennya apa sih sekarang? Misalnya kayak Valentine. Hmm. Uh, tempat romantis buat uh, merayakan Valentine gitu di mana? Uh ada ikan ya yeah. hmm. nih ini ada yang udah dari review-nya panjang juga ya iya panjang ah Nisha, hmm. mau makan apa nih mau makan apa terserah terserah aduh ya, terserah. Terja terserah. jangan terserah, terserah. deh kesel kalau Iyuh, bisa jawabnya ya terserah. terserah eh tapi eh tapi, eh, tapi di, eh, di fasilitasi <laughs> <laughs> di, <laughs> di open snap kalau nah, jawabnya terserah ya songong yeah. ya yang jawab yeah, terserah, terserah ya ini nih. langsung ada apa mas namanya mas nah ini uh, random ya kalau misalnya udah bingung mau makan di mana terus kalau ditanya makan gimana terserah nah, gitu. Kan -cewek cewek ini kan secewe cewek-cewek ini kan. Random aja, aja. Terus, ya. makan apa terserah. Jadi tinggal pencet random aja mana nih. Nah. Udah langsung deh keluar. Nah, hmm. Ya udah deh makan di sini aja Betul. gitu. Lu buat... lu diantar yang jauh nanti iya. lu tinggalnya di Slipi lu disuruh ke <laughs> Jakarta Utara ya. <laughs> mm. Mak news. Eh <laughs> ya, tapi ini sangat rekomend loh buat cowok-cowok. Oh iya ya sih, kan kalau misalnya ceweknya pusing ya, ya ceweknya kan kalau ditanya mau makan apa terserah. Pas yang keluarin fitur ini pasti cowok <laughs> saya jamin. Oke. Oke, di sini ada hot over. Ya itu Penawaran. juga ya promo-promo dari apa restoran. Oh. Gitu. Nah ini tuh untuk dari restoran sendiri ada kayak ngasih tahu ngasih tahu atau. Sebenarnya dari kita yang aktif sih. Kita yang aktif uh, tanya hmm. ada ini ada promo apa atau kita juga kadang-kadang kerja sama uh, mau ada kasih promo nanti akan kita bantu publikasi Open di riser op juga bisa aktif untuk kasih tahu eh di sini ada promo ini. Bisa bisa, bisa. bisa jadi ya? kita uh, juga terima masukan dari hmm. apa Open Raiser hmm. gitu. Oke. Okay. Terus habis itu ada apa nih? Hot pick. Ya. Itu, itu apa? Restoran pilihan editor juga. Betul. Hmm. Jadi ini ada rekomendasi dari tim kita ya. Jadi untuk uh, mm -hmm. apa yang lagi apa yang lagi populer, populer? gitu. Nah, ini tadi ada ini Nah, apa? itu Ternyata untuk profil sih. Ya? Jadi jadi ya, kalau misalnya <laughs> belum daftar sih Uh, nanti akan diarahkan buat daftar mm. gitu. Ini yes. Dia udah punya cuman mukanya ya, pasti cemong-cemong. Enggak -cemong. ya, enggak enggak. Nah, habis itu ada nah, restoran. restoran. Oh itu yang favorit kita Betul, yang kita ya. marking. Iya, kita oh. udah tandain kalau misalnya kita lihat lagi browsing browsing, terus kita nemu satu restoran yang menarik. Ada inceran gitu. Ya kan? mungkin gua mau kesini nih, udah kita tandain dulu hmm. gitu, nah hmm. bisa kita lihat di situ nanti. Nah, mas, kalau misalkan nih buat restoran-restoran itu kayak ada ketentuannya nggak sih, biar bisa masuk ke open Iya hmm, gitu? benar. Sebenarnya sih nggak ada ketentuan gitu, hmm. jadi semuanya Demis, bisa. Ya? Yang yang penting kayak misalnya kalau dia kayak uh, kaki lima atau grupak, dia emang tetap di sana, hmm. reguler gitu. Dan juga kayak tadi saya bilang itu yang bahkan yang nggak perma nggak punya tempat permanen pun yang cuma jualan online kita juga kadang masukin kalau oh, memang iya. dia ya kita lihat uh, layak okay, buat layak masukin open rise, ya. gitu. Eh ini kita coba ya kita coba ya. misal Windy mau makan di mana deh? Aku mau makan hmm, yang cantik gitu di mana ya? Coba ya maunya yang pilihnya baik apa nih area, distrik, landmark, cuisine. Cuisine, cuisine cuisine cuisine. Mau makan uh -huh. makan cantik makanan Aceh. apa Indonesia Aceh? Aceh. Gak ya ada Aceh ya dari Windy ya. Uh -uh. Oke, terus carinya search. langsung search yeah. bisa. Hmm. tuh Nah, mau <coughs> makan Aceh. Ini Aceh memang Aceh selama. tuh. Wah, iya. Semuanya ada, mie wow. Aceh, rujak Aceh, rujak oh, Aceh. Dan ini dipisahkan antara bi yang bisa delivery halal dan juga Gak, alkohol. alkohol. Wow. Dan, Amazing. Tadi di mana? Enggak big dong, Windy Oh iya. <laughs> okay. Kalau keyword tuh ketiknya apa? Misalkan mm, bakmi gitu. Iya, hmm. atau... keyword bebas aja sih. Jadi berdasarkan makanan, nama restoran. Kalau udah punya preferensi, terus nama lokasi juga. Misalnya Puri Indah atau di Kemanggisan gitu. Hmm. Hmm. Coba dibuka salah satu restoran. Kita coba lihat. Tipenya apa? Cafe-cafe. Putra. Putra. Ini <laughs> <laughs> ini masuk Mana nih tadi? Ini ini aja. Um, hot fix aja hot fixnya hot fix. Belum ada. Oke okay, uh, Editornya belum ada ini, belum kasih suggestionnya apa? Ya udah ini nih random. 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 Nah ya. Hmm. Nah, nah coba bisa. ya yang ini ya. Nah, nah, yang ini apa yang atas saja. Nah ini adalah tampilan di, di salah paket. satu ini restoran. Kan? Pokoknya kalau saya pilih restoran. Iya. Ini adalah tampilan layarnya, jadi di atas itu kita sebutnya front door sih. Jadi gimana uh, tampilannya uh, restorannya hmm. ketika kita mau masuk. Kemudian yang di bawah itu ada tiga tab ya. Yang pertama adalah informasi kayak alamat, nomor telepon. Hmm. Kemudian uh, yang kedua itu ada review dari user. Iya, eh, kalau misalnya mau nelfon langsung klik aja. Iya, jadi itu langsung bisa diklik, langsung, langsung bisa nelfon dari call. situ. Oh, mm. oh iya, ada nomor teleponnya di sana oh, ya. Mm. Terus ini nih sama ada jalannya, bisa bisa langsung direct deh, mm. direct langsung ke sana, di direct terus ada dikasih tahu harga-harganya. Terus itu ini ada foto fotonya, mm. itu foto fotonya dari. Open riser, atau juga dari open snap, ya. Eh, open snap juga, iya. Jadi, intinya dari open ri uh, dari uh, audience kita, dari member, baik dari open hmm. rise maupun dari open snap, gitu. Hmm, jadi, memang bisa. itu karya-karya mereka, gitu. Iya, lapar jadinya. Ini ada makanan-makanan yang udah diasah, minta hmm. oke. Terus, kalau yang bawah apa sih? Ini mas, langsung, langsung mau tulis atau mau? Ya, Fotorin. itu jadi kayak misalnya mau sharing, eh ini ada tempat bagus nih. Oh, itu nah, oh share. Ya. Oke. Okay. Terus kita mau uh, tandain gitu. Oke. Okay. Terus Wah. ini. Oh iya ya, jadi bisa share, nah, terus review atau di bookmark atau bookmark, uh, gitu. langsung dia upload fotonya. Iya. Yeah. Betul. Wah. Wow. Kece banget pemirsa. TOP BGT. <laughs> nah. Terus kalau di sini juga ada yang kasih tahu, jadi bisa delivery no. Terus misalnya bisa atau enggak Ya. Bukanya bukanya juga ada. Yes. Holang, jam bukanya juga yes, jam gitu. bukanya jam bukanya ada ada komplit lah ya komplit dari jam 8 sampai jam 22 hari okay. liburnya juga ada hari libur Nggak ada. Nggak ada. ada ada ini ah, kayak jualan ya kayak jualan ya ya oke okay. ada ini uh, berapa banyak yang bisa yang bisa dia yeah, yeah, cukup iya cukup muat berapa ya uh. kapasitasnya ya yeah. oh cucok oh. oke okay, oke okay. ditahan dulu pertanyaan kamu udah ya. um, uh, udah tahan dulu tahan juga. dulu saya emosional tahun mau Oke, oke, oke. Udah ya, okay, ya <tuk> dia ditahan dulu ya. Oke, okay. <tuk> okay, iya, iya. pemirsa, habis itu juga lanjut, dan kita bakal kasih tahu nih gimana cara <tuk> mungkin ada promo-promo dari Betul. Open Rise atau Sama, yang lain-lainnya ya. E, kayak gimana caranya bisa biar nulis? Iya, nansi. benar. Saat lagi, pemirsa tetap Betul. di Rabu. Kita kembali lagi di Bu Tan, dan kita masih bingung ya. Tadi Windy masih mikir, "Dia apa nama, itu? Ma, nama Mas Faidra Marcos itu sebenarnya mirip apa sih?" ntar ya, mungkin sampai akhir acara juga, juga mungkin lo gak bakal ketemu ya. Windy sampai besok kayaknya, sampai oke. Mungkin kita percepat aja langsung tanya sampai lagi sama Mas ya, udah Kita percepat aja, ya. oke. Okay. Dan kita masih ngobrol sama Mas Marcos dari... Uh, Operasi ya. Mm -hmm. Nah, yang tadi tertunda Tunisia tadi katanya ada mau nanya apa? Oh ah. ya, mau nanya deh. Kan jadi jangka waktunya itu kalau mau ke restoran nih mau nanya ada promo apa sih gitu-gitu tuh sebulan sekali atau Iya, diperbaharuinnya Mas. Oh, kalau untuk uh, diperbaharuinya sih kita selalu tiap hari sih. Jadi Oh, ya. jadi timnya tiap hari. Betul. Hmm. Jadi uh, kita selalu aktif. Rajin nah. banget itu kalau misalnya di sekolah dapat A tuh pasti. Cuma hmm. ah, kadang-kadang dari restoran sendiri kan mereka kalau promo ada periodenya kan, hmm. misalnya sebulan atau hmm. berapa. Jadi setelah itu mungkin diperbaharui gitu. Iya, kalau misalnya kalau misalnya kita udah tahu Uh, ya kita tungguin aja berarti setelah akhir periode kita tanya lagi ada lagi promo apa lagi gitu kurang lebih kayak hmm. gitu sih. Nah lanjutin yang ini sih kalau hmm. milih ada restoran yang baru nih entah kaki lima entah ini masih mikir ya. <tuk> 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 Oke okay, gitu misalnya kaki lima atau yang dia permanen uh, restoran atau kafe dan semacamnya itu. Searchingnya si apa uh, orang yang carinya surveyor, eh apa? <tuk> 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 nah, surveyor surveyornya itu ketemunya nyarinya berapa kali tiap hari atau apa gitu? Oh, <tuk> jadi memang kalau surveyor sendiri itu uh, mereka tiap hari jalan, hmm. jadi M udah dibagi rencana. Ya, enak banget cuman. Tibang cari makanan. Saya mau dong. <laughs> Saya juga mau. Ya, jadi cuma aduh dibagi per region gitu ya. Kalau misalnya di Jakarta mungkin ya dibagi Jakarta Utara, Selatan, Pusat gitu. Pusat, ya. Mereka ya kayak istilahnya menyisir lah ya, menyisir tempat-tempat hmm. yang hmm. apa uh, belum ada di jelajahi. Uh. Kalau ada yang baru ya mereka. Uh, catat gitu nanti akan diinput oleh uh, tim kita ya, yeah. habis gitu. itu langsung dibuatin datanya fotonya dilengkapi data-datanya juga habis itu baru dimasukin ke aplikasi atau di Uh, webnya, iya betul. Itu ya, kan pintar kan saya kayaknya. Iya. Iya, kenapa Windy? Kenapa Windy? iya. Ya, Ampun. Iya. Ini pemirsa ada ya, laman tadi laman nungguin dua segmen Windy <laughs> cuman buat tahun. Oh maaf ya, maafin ya. Ini pemirsa yang nonton rebutan <laughs> uh, setiap. Tapi ada di taken dua. Oke, 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 sip. Oke, Jadi itu diperbaharinya memang tiap hari kalau misalnya memang ada yang baru, hmm. bisa jadi langsung dimasukin ke tim, langsung dibuatin kayak gitu. Iya, betul. Oke, okay. dan kalau misalnya untuk tahu yang tutup bukanya juga dari Sama surveyor sih, ya, jadi kayak gitu kan, nanti mereka puterin lagi, oh ini ternyata udah tutup gitu. Tapi selain dari situ juga dari teman dari apa para open riser hmm. juga kita sendiri sih sama apa yang suka team. makan ya tentu tiap ya, hari kan makan betul. juga. Hmm eh mas, Pak sendiri suka makan nggak? suka loh, jadi ah, iya. itu ini pertanyaan yang <laughs> lucu ya mungkin bisa mafia itu Mungkin mungkin kalau saya kurus mungkin lebih pertanyaan gitu. Iya, Ini suka review juga <laughs> <Mas>. gitu. <laughs> suka suka jadi kalau saya sendiri sih suka intinya suka jalan-jalan, hmm. kemudian jadi suka hobi ya? ya makan hmm. juga dan kebetulan emang saya suka fotografi gitu oh. jadi kadang-kadang saya juga juga kontribusi sih ke Open Rice gitu. Uh, apakah itu salah satunya kenapa bergabung bersama Open Rice? Ya, jadi memang uh, ya itu salah satu pertimbangan saya uh, ya, jadi karena memang udah sejalan, makanya ya saya senang sekali bisa bergabung di Open Rice. Gitu. Nah, nih selama perjalanannya nih kan Open Rice, ada nggak sih harapan-harapannya buat Open Rice? Ya, hmm. kalau harapannya ya tentu saja makin banyak. Uh, orang-orang yang menggunakan open rice ya hmm. dan juga kalau sekarang itu kita ada di lima kota besar hmm. dan untuk kedepannya mungkin kita bisa di seluruh nusantara lah oh. gitu. jadi nggak cuma ya kalau misalnya lo. saya di jakarta <tuk> saya bukan sulawesi utara misalnya ke manado hmm. itu langsung udah ada hmm. hmm. tuh kan? Gitu. iya benar sejadi dikasih kepadang dikasih tuh papeda <tuk> makannya eh kalau saya mah punya harapan buat open rice kalau misalnya kita pencet langsung ada, ada makanan. makanan. Oh iya. Itu bisa enggak ya, fitur kayak <laughs> gitu? mungkin lah mimpi ya. <laughs> dalam mimpi kali. Ya. Selesai syuting. Disikut ke satu matanya putih. Oke, eh. oke. Okay, okay. Tidak. Masa lanjut <laughs> Oke. Okay. Nah, tiga kata. Tiga kata ya hmm. menggambarkan open rice itu apa ayo satu dua, lebih, tiga dua tiga empat lima. Enggak tiga aja. <laughs> <laughs> uh, tiga kata ya. Pertama uh. itu uh, cari. Cari. Iya. Kemudian coba. Coba. Cari, coba. Dan, cerita, cari iya. coba cari cerita, oh, oh iya. keren cari, ya, cari cari restorannya, iya. coba restorannya, itu dikirim berapa lama tuh? Oh <laughs> <laughs> <Kau> jawabannya bagus <laughs> ya, jadi <Jumannya laughs> bagus <C> ya, <laughs> coba cari dan cerita, cerita. ceritanya bisa melalui teks atau lewat foto. foto, betul, hmm. video juga bisa loh, open snap, open snap kan foto, ah yeah. uh, video. Enggak kalau sekarang sih mungkin video itu di oh. YouTube sih itu oh, yang YouTube. kita pake. Oh iya, oh. itu yang di setelah oh, iya, iya. lu menang oh, open snap iya. terakhir gue oh, iya. ya itu okay. Untuk kedepannya mungkin bisa ya jadi kita Oh iya bener, bisa jadi Cuma durasi 5 detik ya. dia Membela dia karena pas open snap itu sel setelah makan Ken menang terus dia itu menang akhirnya di videoin <laughs> iya, iya. sama mentor iya. Mas Matos <laughs> tadi <sebenernya> udah bilang <laughs> kayak gitu oke okay, ya itu masih sisa nih Nah untuk uh, open race sendiri target ke atau boleh gak sih bocoran sedikit sneak peeknya ada fitur apa mm. atau open snap traktir kite ya, bukan traktir gue doang. <laughs> nah. Traktir grup gitu bukan traktir gue lagi. <laughs> <laughs> Jadi untuk uh, open rise sendiri ini untuk open rise dulu ya. Jadi ya, open dulu. Uh, kita ada bakal ngeluarin versi terbaru. Mm. Jadi ini emang benar-benar yang berdasarkan feedback dari user yang udah kita tampung ber berapa lama dan itu rencananya sih mudah-mudahan di bulan Maret gitu. Hmm. Jadi akan ada sun ya, teman-teman. Iya, -teman? hmm. itu tampilannya juga akan berubah lah gitu ya. Hmm. Kemudian untuk Open Snap ya untuk pemirsa yang mungkin mau ditraktir Hmm. ya buat ikutan tuh, tuh di, di <tuh> traktir gua. itu boleh ajak teman satu oh, oh boleh ajak teman satu ya ya udah lu sama kucing lu aja kan pacar nggak punya teman sedikit Temen kan bisa makan teman ya, sedikit, sedikit, iya, hmm. kan sedikit pacar kagak punya kan <tuh> sedih ya kalau misalnya dia masih ada pacar. Loh. sama Andri satu juga. lagi di open rice oh, juga enggak. kita ada bisa cari pacar. lagi ada lembar review <tuh> oh okay. jadi kalau misalnya uh, nulis ulasan minimal 6. Hmm. itu langsung dapat tiket nonton gratis Oke. Okay. Enggak oh. perlu putis-putis bangetnya, kan, pokoknya langsung aja yeah. review 6. Yeah. 6 restoran, restoran gitu. Enam restoran, oke. Okay. Okay. Itu ada Uh, langsung dapat atau diundi? enggak 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 diundi jadi langsung dapat dan oh, iya, berlaku kelipatan iya. juga gitu hmm. jadi oh, kalau buat dapat dua betul hmm. jadi kalau mau ngajak oh, pacar dia. atau teman ya, ya 12. <laughs> ya udah deh enggak usah kalau bisa menonton langsung aja tulis reviewnya <laughs> iya. mendingan betul. di okay. open ya oke 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 kita langsung aja kalau pengen tahu kalau pemirsa yang penasaran keris banget rest. nih open bisa instagramnya di mana atau updatean updatean open rest di mana mm -hmm. itu bisa di mana tuh mas kalau untuk uh, kita sendiri kan udah punya ada website kita ya, rise.com. Mm -hmm. kita selalu update di situ. Itu Kemudian, ada call centernya juga, apa hubungi kaminya juga ada. Uh, ada, Instagram ada. Jadi ya. situ nanti ada uh, uh, apa namanya? Ya, customer service, customer gitunya, service. Ya. Kemudian untuk di Instagram kita juga ada openrice ID. Oke. Okay. Kemudian. Mm -hmm. uh, tadi di, di webnya juga ada openrice. betul dan mobile applicationnya baik di Android maupun di iOS itu gitu. cuman openrice ya betul okay. nyambung. Simple as that nyambung, ya? Ya. Uh, nyambung 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 nyambung, nyambung, nyambung. oke okay, deh nah nggak kerasa ya pemirsa kita udah eh, satu jam, jam. mana -man ya, pemirsa semua dan kita juga udah ngobrol ngobrol sama mas Marco thank you terus mas Marco ya, terima kasih sukses terus. Dan Maafin. Kita langsung. <laughs> bila, tadi udah bilang maaf ya kayak cuma bercanda dan kita tunggu ya semoga itu yang di mart itu nanti akan ada gebrakan baru dari ada berdampak oke er kata gue andre pamit undur diri dan windy undur undur kan. dan windy um, undur, -undur, undur ya ya udah nishia dan juga undur Pent undur undur. oke okay, mereka semua pamit undur diri bisa terus hasil rebutan di hari dan jam yang sama dadah